Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, pemirsa. Wis, kita jumpa kembali ya. Ini pribadi mau buat info lagi. Info masih. Nah, ini. Ini ada yang goyang ya, tapi bukan goyang dumang, wis. Nih, kita goyang-goyang kiri kanan. Ini kok goyang, oblak namanya. Nah, ini ya. Bisa diperhatikan, goyang ya. Langsung kita buka aja periksa ya. Ini pada motor Absolut. Kita buka as rodanya dulu. Kita buka as rodanya dulu. Kalau goyangnya maju mundur. Nya ke depan maksudnya ya, ini itu karetnya, karet tromolnya ya, tapi ini kan kiri kanan, jadi kiri kanannya itu kita periksa dulu. Ini tangannya harus bersih, pegang kamera sudah kos. Nah, ini kita periksa dulu. Nah, ternyata ini rumah apa ya? Rumah dalamannya. Maksudnya rumahnya si apa? Nap gearnya ya. Dudukan gearnya yang kalah. Nah, itu. Kalau pribadi sumit kelihatan dia. Ini kalau pribadi zoom ini perhatikan ya, ini nanti maju mundur dia. Nah, itu kan, nah itu maju mundur dia. Ini rumahnya udah kalah. Kalau bearingnya kalah ya, itu rumahnya kalau di goyang-goyang itu enggak goyang ya. Jadi ini apa, kalau karetnya normal enggak ada masalah. Ini pengaruhnya pada rumah. Terus solusinya gimana, Mas? Ya, ini solusinya ya ganti, tapi kita bilang sama konsumen dulu apakah mau diganti atau enggak. Nah, coba kita keluarkan dulu. Ini dipukul keluar dengan sendirinya. Nah, ini pakai tangan aja bisa ya. Nah, tuh. Nah, jadi tertahan dengan ini. Ini solusinya diganti. Nah, enak sekali kalau kita keluar, masuk, keluar, masuk, keluar, keluar, masuk, masuk, keluar. Udah, ini pribadi mau apa kan? Di apa ya, diganjal ya, diganjal aja lah. Kita bilang sama konsumen apakah mau diganti atau diganjal aja. Ini dia oblak, diganjal aja ini ya, diganjal aja. Iya, karena sudah ada goyang. Iya, sudah jadi. Nah, kita ganti, tapi sebelumnya kita ganti, kita buka dulu. Buka dulu bautnya. Nah, ini udah terbuka ya, maksudnya yang lama ini udah terbuka bautnya, tinggal pindahkan dan pasang bearingnya. Sos kawan.
dan ini menggunakan kunci sok 30 mili ya, 30 mili. Nah ini ada tulisannya, lihat enggak? Nah 30 mm, jadi pas masuk di sini. Sekarang kita pasang bautnya. Oh iya, ini sekalian ganti gearnya ya, gearnya udah kalah. Set. Waduh, oh saya tak kirain nggak pas ya. Set. Tuh. Wah, ini aslinya baut tancap, cuma tadi habis dibuka jadi dia ngikut. Nah demikian kita kencangkan. Ini kan goyang ya. Ini kendalanya di bagian karetnya. Jadi kita harus apa ya? Kita harus ganjal aja. Ini udah kalah ini. Di sini sajalah. Nah, jadi itu cara ngakalinya itu. Ini ditaruhkan di bagian sini. Gini, semua kili yang apa ya, yang ganti-ganti karet tromol gitu yang kemarin, nggak tahu dari siapa ya, komen. Nah, demikian ya. Jikalau masih goyang, tambah lagi. Nah, ini ya, selah-selahnya ini ya. Selah-selahnya. Kalau diganti supra itu tempatnya ini enggak masuk, tapi sebenarnya span ya, maksudnya enggak goyang. Nah ini udah, bosnya jangan lupa dipasang. Nah itu kan agak mending, kita tambah lagi double. Ini udah kalah. Saya pakai yang lebar ya, lebar ini kan misalkan ini kan jadi dua gabung, ini kan ban kecil, potongan kecil, jadi kita double-double aja. Satu double, jadi kalau karet lebar cuma dua lapis ya, dua lapis gambarannya. Jadi ini mewakili yang kemarin ya, waktu lalu mas saya ganti karet kok goyang-goyang terus. Nah ini pakai supra lama yang gabung bisa, cuma tempatnya yang agak ribet ya masuk di sini. Nah, demikian ya, dah. Tuh bus cepot busnya. Nah bus, dah kan. Nah perhatikan selah-selahnya ini dikasih ya, ukurannya ya yes, kira-kira saja lah 4 cm lah, 4 cm atau 5 cm. Nah, ini udah, ini span ya. Udah. Kalau udah tertindis dengan as roda itu udah span. Udah, cukup. Enggak kalah kayak dulu. Mana? Dulu. Oh ini. Ya.
tubuh sih. Jepangnya ada yang lebar. Iya. Biasa ada karet di sini tapi enggak atas. Udah. Enggak apa-apa sih. Udah cukup. Mungkin cukup sekian infonya. Semoga bermanfaat. Ada pertanyaan monggo silakan tinggalkan di kolom komentar. Dan terima kasih.